Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi untuk saat ini untuk di bagian dari Facebook sendiri memiliki sebuah fanspage ya, dimana di sini adalah kreator studio ya, dimana kita juga bisa upload sebuah video dan kita juga bisa memonetisasi dari video-video yang sudah kita upload untuk di fanspage ya. Nah di sini untuk fanspage sendiri yaitu halaman Facebook ya, dimana kita juga bisa menghasilkan ketika akun kita sudah memiliki sekitar 10.000 followers ya, ataupun 10.000 pengikut teman-teman ya. Jadi dengan istilah hampir sama seperti di YouTube ya, dimana jika YouTube adalah harus memiliki 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kemudian untuk di fanspage sendiri kita perlu memiliki sekitar 10.000 pengikut untuk bisa menghasilkan penghasilan dari video yang sudah kita upload untuk di fanspage ya. Nah jadi kesempatan kali ini akan kita bahas cara mengatasi untuk Facebook yang tidak bisa membuat fanspage ya. Nah jadi untuk fanspage sendiri teman-teman silahkan masuk saja di aplikasi dari Facebooknya. Nah di sini kita masuk ya. Dan di sini saya menggunakan Facebook versi Lite ya. Jadi teman-teman tinggal klik saya di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Kemudian di sini ada halaman yaitu fanspage yang sudah kita buat ya. Jadi di sini ada dua fanspage yang sudah saya miliki ya dan yang saya kunjungi juga. Kemudian di sini buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa membuat sebuah fanspage untuk di Facebook. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua di sini teman-teman bisa di-update terlebih dahulu untuk Facebook-nya jika fitur dari menu halaman untuk di dalam Facebook tidak muncul ya. Jadi buat halaman seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa dicek ya. Jadi teman-teman juga bisa diatur saja. Nah, di sini ada informasinya. Halaman adalah ruang bagi orang lain agar bisa terhubung secara publik dengan bisnis, merek, pribadi ataupun organisasi ya. Jadi teman-teman silakan dibuat saja ketika ingin membuat sebuah fanspage. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi tidak bisa membuat fanspage ya. Nah jadi pastikan teman-teman juga bisa dicek terlebih dahulu untuk ketentuan dari fanspage sendiri ya. Jadi untuk di fanspage juga memiliki sebuah peraturan ya, dimana teman-teman bisa dicek saja untuk peraturannya. Jadi teman-teman juga bisa ditranslate saja. Nah jadi jika teman-teman tidak bisa membuat sebuah fanspage ya, jadi pastikan untuk Facebooknya sudah di versi yang terbaru. Nah jadi jika untuk Facebook teman-teman masih di versi lama, teman-teman bisa update saja untuk Facebooknya ke versi yang terbaru agar kita juga bisa membuat sebuah fanspage di dalam Facebook ya. Nah di sini kita langsung saja masuk ke Play Store, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Facebook Lite maupun Facebook Seluler ya ketika kita ingin membuat sebuah fanspage di Facebook teman-teman ya. Nah, oke, jadi trik yang pertama ataupun tips yang pertama buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa membuat sebuah fanspage di Facebook. Di sini kita melakukan yang namanya adalah update untuk aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian penelusuran ya. Nah teman-teman bisa ketikkan saja Facebook seperti ini. Jadi di sini teman-teman juga bisa menggunakan Facebook Seluler maupun Facebook Lite ya. Jadi sama saja. Nah jadi jika fitur dari menu halaman untuk di dalam Facebook kita tidak muncul ya ketika kita ingin membuat sebuah fanspage, teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru agar untuk fitur di dalam aplikasi dari Facebooknya bisa kita gunakan ya. Jadi setiap aplikasi biasanya pihak developer akan memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru ya. Nah jadi jika fitur menu halaman tidak muncul, teman-teman bisa diperbarui saja untuk aplikasinya ke versi yang terbaru agar kita juga bisa menemukan menu halaman Facebook ataupun fanspage Facebook ya, dan kita bisa membuat sebuah fanspage untuk di aplikasi dari Facebook ini. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi ya cara mengatasi tidak bisa membuat sebuah halaman fanspage di dalam Facebook ya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.